Guys, kali ini sore hari ini saya review di taman bunga. Ya, ini bunga, ada bunga anggrek, ada ini kelapa kerdil, itu rezeki. Ya, yang putih-putih ini apa? Weh, ini jenis bunga apa kamu tahu nggak? Ini yang merah-merah, ini petandanya hati ya. Hati ini yang lainnya ada juga. Nah, ini juga masih proses untuk apa namanya? Untuk wah, ini dalamnya cepat sama ini ya, supaya biar cepat ber ada tangkainya. Ini yang untuk apa? Kelapa kerdil itu prosesnya seperti ini, direndam air dulu supaya akarnya cepat panjang. Dan selain itu juga ini si rezeki ini juga ada macam-macam apa ya namanya ya, bunga merah ya, ini putih, ini lucu-lucu, pokoknya saya nggak tahu nama, yang jelas ini yang merah-merah apa lek tahu, ini ada tanda hati ya, lucu juga ya, ini lap namanya Erwiana guys. Miana yang merah-merah nggak ada, tapi yang putih-putih ini juga unik ya, ada hijaunya banyak, terus lepas itu putih-putih hijaunya sedikit, dan yang unik lagi ini ada biru berlambang hati ya, love, ini di tengah-tengahnya, unik juga. Lain juga sama ini ya, yang ini celeretnya di tengah sedikit merah, ada putih-putih bintik. Wah, pergi, pulang-pulang, mandi wes sore kamu. Ini juga ini anak-anak kecil pada ganggu aja. Terus lepas itu ini hijau, pokoknya berbeda-beda ya, banyak jenisnya gitu. Ini Sri Rezeki yang jelas. Nah ini juga tuh semuanya ada. Nah ini terus lepas ini apa, ini untuk kue makanan, itu namanya pandan ya, pandan bisa ditanam di pot-pot seperti ini, pandan wangi guys ya. Ini di atas ini kasihan sampai kering begini ya, lupa nggak disiram lagi. Ini juga pandan. Lepas ini ada belimbing kecil, ini di pot polybag ya, belum dipindah. Ini juga ada apa namanya, jahe apa, ini alpukat kecil, ini jambu biji. Ini juga ada ini bunga-bunga yang unik, pokoknya semuanya ada di sini. Nah ini juga ada merah kuning kombinasi dan sudah berbunga, ini namanya apa ya, lupa. Apa yang kuning-kuning ini, yang biru muda ini, wangi ini kalau ini bunganya. Nah ini juga ada yang kecil, ini juga ada gini, ini apokat dari biji ditanam di polybag ya. Ini juga ada, bahkan di sini ada yang lebih besar lagi. Ini ada yang lebih besar, lebih besar. Ini juga gede-gede tuh bunga-bunga. Nih, ini yang lebih unik lagi guys ya, pohonnya apa, daunnya panjang seperti tanduk ya. Ini bunga apa coba ya, yang jelas lucu-lucu. Dan ini juga tanam randu ya, di sini di pot itu untuk hiasan, dan itu juga ada yang lebih besar besar lagi. Ini juga ada yang panjang putih begini. Ini juga ada yang ini ya, ini juga besar, sangat besar, di rumahku juga ada ini. Dan ini ya, taman-taman bunga seperti ini. Nah ini juga ada apa namanya, ini
tempatku juga ada, cuman karena kurang ini ya untuk perbanyak, jadi kita bisa syuting-syuting. Nah, ini bermacam-macam bunga yang ada bunga merah di tempatku juga ada ya. Apa itu di depan situ kita bisa perbesar, ada pohon apa namanya itu bunganya kayak daun pandan ya, sangat tinggi. Lepas itu ada pisang, itu ini, dan juga ada randu putih guys ya. Ada randu putih. Randu putih ini sangat unik dan jarang ditemui ya. Maksudnya ini randu apa ya? Ini randu, daun randu yang putih ya guys ya. Ini batangnya pendek, enggak begitu tinggi. Randu daunnya putih. Dan lepas itu jambu di halaman rumah. Selain bunga-bunga ada jambu-jambu ya. Ini di polybag. Ini juga sudah berbuah kan. Wah, sudah berbuah guys. Ini masih kecil-kecil ya, tapi sudah dibungkus. Ini namanya jambu air New Delhi. Kalau nggak salah jambu air New Delhi ini sudah berbuah ya. Ini dibungkus di sini. Ini buahnya sangat kecil. Ya, buahnya dibungkus karena di sini banyak codot-codot nakal ya, jadi dibungkus saja supaya tidak ini apa namanya. Nah, seperti ini guys, jambu New Delhi. Ya, New Delhi sudah berbuah tapi dibungkus, karena selain itu juga ada bunganya ya, banyak tuh bunganya. Dan ini juga ada di pot-potnya juga belum pada berbuah, tetapi yang jelas sudah mau berbunga. Dan masih banyak lagi ya lainnya ya, kita di sini aja. Sampai di sini, selamat sore. Di Suai Channel jangan lupa like, comment dan subscribe-nya. Kita lihat dari sini ya. Ini jambu yang kecil tapi sudah berbuah. Ini di kebun bunga. Ya, di kebun bunga. Ini buahnya bahkan ada yang sudah berbunga. Terima kasih, selamat sore. Di Suai Channel ada di sini. Goodbye.